Assalamualaikum. Kini perkahwinan muda telah menjadi ikutan. Mengapa keadaan yang terjadi? Seperti yang kita tahu, had umur untuk kahwin bagi lelaki adalah pada usia 18 tahun dan bagi perempuan pula adalah 16 tahun. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah merekodkan sebanyak 5,362 permohonan kebenaran nikah bawah umur bagi kanak-kanak yang belum Islam di seluruh negara. Kami juga telah menubuat 3 orang responden wanita yang berumur lingkungan 21 tahun sehingga 33 tahun. Namun, responden kami telah berkahwin seawal umur 19 tahun sehingga 22 tahun. Responden kami juga terdiri daripada seorang yang sudah bekerja, seorang pelajar universiti dan juga seorang suri rumah tangga. Umur bukan satu ukuranlah untuk kita mendirikan rumah tangga. Bagi saya, bila kita telah bersedia dari segi emosi, fizikal, mental semua tu, kita dah boleh berfikir untuk berumah tangga. Selain itu, kita juga kena bersedia dari segi keuangan. Once kita dah ready dari segi keuangan, then kita boleh fikir untuk berkahwin lah. Saya mengambil keputusan untuk berkahwin awal disebabkan oleh ibu saya. Ibu saya ialah seorang ibu tunggal. Saya duduk dengan ibu saya dua orang saja. Kemudian sewaktu saya belajar STPM, suami saya berkenalan dengan saya dan datang ke rumah saya. Jadi saya mula belajar bersama suami, buat assignment bersama suami. Jadi ibu saya nampak keadaan tu macam baguslah. Jadi dia suruh saya berkahwin awal. Kiranya berkahwin sama-sama sambil belajar bersama-sama. Kedua-duanya pilihan hati saya. Tapi pada mulanya pilihan hati saya, sebab saya tak bersedia. Sebab bagi saya umur 19 tu untuk berkahwin sangat drastik. Sebab saya fikir saya belajar, saya tak ada duit untuk kahwin. Tapi disebabkan ibu saya mahu dan ibu saya rasa perkara tu dia boleh bantu saya macam dari segi kos untuk menguri semua, jadi saya pun bersetuju. Bantah satu bila kita berkahwin, macam kita belajar, kita boleh pegang tangan atau apa-apa saja. Kemudian yang kedua, kita dapat konsen daripada suami kita. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita tak mengharapkan pada ibu bapa kita atau daripada kita saja mendengar masalah kita. Dari segi keburukan apabila berkahwin di usia muda, risiko dari segi kewangan. Semestilah dari segi kewangan, sebab kita muda lagi, kita tak ada harta apa-apa untuk kita menjalankan kehidupan masing-masing bersama sang suami. Kemudian yang kedua, macam dipandang oleh masyarakat lah. Maksudnya kenapa kita kahwin muda, apa penyebab kahwin muda sekarang? Sepatutnya pada usia kita sepatutnya belajar dengan pengajian tinggi. Sebagai contoh macam waktu saya di Form 6, sepatutnya STPM tak boleh berkahwin, tapi saya berkahwin bersama suami, satu sekolah bersama suami. Jadi apabila pihak atasan dan pendapat tahu, pihak atasan target kami sebagai pasangan untuk tahu markah kami lulus ataupun tidak adalah setiap subjek di STPM. Yang pertama, kan orang kata kalau nak berkahwin, duit tak ada apa semua, tapi bila berkahwin, insyaAllah rezeki tu ada. Semua benda kita buat sama-sama. Macam suami saya pada masak, kita masak sama-sama. Dia pun pada kemas sama-sama. Jadi Allah seronok dia. Dalam kajian ini, saya mendapati bahawa para responden kami menggunakan falsafah etika teologi. Seperti mana yang kita tahu, etika teologi ini menilai baik buruk sesuatu perkara itu berdasarkan sesuatu perkara yang bakal diterima kemudian kelak. Berdasarkan hasil kajian kami dalam isu berkahwin muda, ketiga-tiga responden adalah beras berkehendak dalam melakukan keputusan untuk berkahwin awal, iaitu mereka meletakkan sepenuhnya kebebasan dalam mengambil keputusan untuk berkahwin. Sebagai contoh, seorang responden kami berkahwin awal semasa berada di tingkatan 6 dan mengambil keputusan untuk berhenti dan fokus pada rumah tangga mereka. Seperti yang telah kita tahu, bebas berkehendak ini adalah selari dengan penentuan separa, di mana penentuan separa ini mereka tahu bahawa setiap tindakan telah mereka ambil akan dipertanggungjawabkan ke atas diri mereka sendiri. Jadi, setiap responden kami mengetahui bahawa mereka akan menerima risiko daripada kahwin muda ni. Sebagai contoh, pertama sekali mereka akan mengalami masalah kewangan, mereka akan mengalami masalah sukar untuk membagikan masa. Tetapi, setiap responden kami ini telah bersedia untuk menjalani alam perkahwinan ini.
kahwin muda pada zaman kini bukanlah satu cerita semata-mata. Pasangan perlulah mencapai tahap kematangan dalam perkembangan kognitif untuk merealisasikan hubungan yang positif antara kedua-dua pasangan. Falsafah etika teologi, bebas berkehendak dan penentuan separa merupakan pegangan yang dipegang oleh responden-responden kami. Perhubungan yang baik antara kedua-dua pasangan mencerminkan kepada masyarakat bahawa pilihan mereka untuk berkahwin muda bukanlah sesuatu yang perlu dipandang pelik. Hal ini kerana usia untuk mendirikan sesebuah rumah tangga itu bukanlah bergantung kepada usia pasangan tetapi bergantung kepada ketersediaan individu itu untuk memikul tanggungjawab sebagai suami isteri.